gini kali lah jadi orang miskin nih. Capek. Aduh. Wendra, kau yang lempar botol tadi ya? Sorry men, enggak sengaja. Sengaja lu ya? Wendra, bawa bola pe pula on aku. Maju kali kau, Bah. Ayo kita Wendra. Yo deh, yuk. Ah, dapat kau sekarang, mau enggak bisa lari kau lagi ya? Mana kau lagi lari ya? Udah Bang, sikat aja Bang. Ya, bang. Tunggu. Apa nih? Wah. Nah. Gila, Bang. Oh, ini baru kau nama. Oh, ini kau nama nih. Sekarang kita tahu harus kemana kan? Iya. Apa nih? Ini untuk Bang. 100. Ini untuk kau, Ge. Oke, siap. Sekarang siap, Bos. Kalian angkat ya, men. Woi, udahlah, sikatlah. Apa lagi mau sikat? Kok bos kami sekarang ini? Iya. Dia yang punya uang. Hey. Nah. Kau sekarang enggak bisa apa-apa lagi di sini. Aku penguasa di sini. Dulu waktu kau ada duit, kau hina-hina aku. Ini anak buah gua aku sekarang. Dul, Gi, Sika. Siap! Mana lah tadi ya? Ampun, tadi mana lah ya? Waalaikumsalam. Nyari apa nih sampai sibuk kali? Iya, nyari amplop nih. Oh, ada amplop nih baru beli, baru lagi. Waduh, amplop saya butuh kayak gini. Amplop saya uangnya banyak. Oh, dari mana emangnya tadi Pak Ustaz? Aduh, saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya cari lah. Ya udah, kalau begitu saya bantu cari aja lah. Oh, oke, okay, baiklah. Anak Pak Ustaz nggak dapat. Pak, mana ini pilku nih, mana tahu nampak kan? Oke, okay, boleh lah. Oh. Ya. Kalau boleh tahu kenapa amplop Pak Ustaz enggak? Amplop kayak mana itu bentuknya? Ya bentuk amplop. Iya. Warna apa? Warna putih biasa. Putih biasa gitu. Kenapa enggak tahu gitu? Tahu ya, Bu. Bos, enak, Bos. Enak. Ini dong. Bos, ngapain lo, men? Tolong, Bos. Aku mau jadi anggota bos sekarang, Bos. Tahu dulu, Bos. Tahu dulu waktu aku mau gabung Boba Edwin enggak lokasi aku. Sekarang lu mohon-mohon sama aku. Tolonglah, Bos. Bukan dulu, Bos. Sekarang aku udah enggak ada duit lagi, Bos. Sekarang kan Bos yang banyak duit. Tolonglah, Bos. Enggak bisa, men. Bos, tolonglah. Ya, Bos, mau satu menit lagi dia, Bos. Men, komen gue aja namanya, men. Bos, tolonglah, Bos. Karena sekarang Bos udah banyak kali duitnya, Bos. Kan sekarang di dunia ini kan yang udah. Bos, jadi penguasa. Udah. Dul, Gi, kepala gue sakit nih. Angkat bos. Aja dia. Siap. Bos. Bos. Bos, tolong lah, Bos. Bos. Ah, enak kali ada duitnya. Syukurin kau. Mundur, pagi. Bang, tolong lah, Bang. Kawin aku, Bang. Oh, no. Gak bisa, Min. Karena Bos Indra udah nyuruh kami buang kau. Ya, Min. Sorry, kita gak bisa bakalan nama kau lagi. Kenapa? Karena apa? Karena kau gak punya duit lagi. Tolonglah bang. Men, bagus kok men guli sama si Piul. Dia kan baru siap sunat itu, ya kan? Iya. Bayang Gi, bagus kita balik lagi ke tempat Bos Indra. Si kaya itu yuk. Siap bang, ayo bang, cabut. Berarti aku di sini ngomong sendirian lah ini sama jangkrik nih. Gila kali orangnya. Si Indra lagi, gara-gara duit. Awak jauh jangan makan awak. Tengok aja nanti. Kalau misalnya aku banyak duit, aku buat deh kemis-kemis di kakiku. Tengok aja. Siap, Bos. Si Amin udah kami buang ke semak-semak. Kerja si bagus. Si Amin lagi nangis nih, Bos. Merana nggak tahu kemana, Bos. Bagus. Kayaknya aku lapar. Dul, beliin aku makan. Siap, Bos. Ini untuk kau, Yogi. Siap, Bos. Beliin aku makan sama minum sekarang ya. Siap, Bos. Men, dari mana? Tuh, dari semak-semak. Masa aku dicampai dari sama si apa Yogi sama Bedol semak-semak. Oh, apa aku pas jalan ke sini tadi ada nampak amplop Pak Ustaz enggak? Amplop apa lagi? Orang lagi kesel sama orang itu dua kok. Mana amplop? Kesel sama orang itu.
Itu si Indra, masa tiba-tiba dia jadi kaya? Jadi bos dia. Mana mungkin Indra tuh bisa jadi kaya tiba-tiba? Kerjanya seharian dia mondar-mandir terus. Iya, buktinya tuh banyak duitnya itu, nyuruh-nyuruh kawanku. Dari mana dia dapat duit itu? Apa jangan-jangan amplop Pak Ustaz ini nih? Ya, bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu, jangan sujon. Bisa jadi. Bisa jadi kalau enggak mungkin dia bisa tiba-tiba sekaya itu dapat duit banyak. Kalau gitu langsung aja kita ke sana kan sekalian Pak Ustaz ramain biar dia. Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Oke lah, baiklah ya kita datang langsung sana ya. Sama muncul itu, Ustaz. Kalau ada kesalahan nih, Pak. Biang kerok. Mangap. Makan. Bro, bisa nyuap yang betul enggak? Siap bos. Ini bos. Panas bener sih. Lu aja minumnya nggak betul tuh bos. Ini. Siap bos. Ustadz, lihat tuh Ustadz. Si Indra, gayanya dari orang kaya Pak Ustadz, disertai topi kayak gitu Pak Ustadz. Masya Allah Bang Indra, jangan seperti kayak gitu, jangan semena-mena. Tentang Bang Indra sudah kaya, jangan kelakuannya seperti gini. Tengok Bang Bedul udah tua, masa kayak gini Bang melakukan. Gak apa-apa Pak Ustadz, aku kan dibayar sama dia nih, ada duitnya kok. Tuh, dia aja terima saya gituin. Jangan-jangan amplop Pak Ustadz itu Pak Ustadz. Enak aja lo San, ini amplop gua. Iya, amplop saya jatuh tadi. Coba tengok tuh, ada uang jamaah tuh. Waduh, gak ada apa. Gua lihat. Tuh, baca. Nah, tuh sumbangan Masjid Al-Jihad Pak Jainal 100 ribu, Bu Jainab 500 ribu, ini Bu Ted ada 100 ribu. Kan betul Pak Ustadz. Betul ya, betul. Uang masjid kau ambil rupanya. Balikkan itu uang ya, aku enggak tahu. Balikkan itu. Aku enggak tahu Pak Ustaz. Soalnya dikasih uang sama dia nih. Ini uang jamaah. Ambil pulang. Tunggu Pak Ustaz. Mana ya kau ngambil uang masjid? Enggak tahu. Jadi kita apa ini? Yuk kita buat ke camping aja yuk. Kok tenang pula ya? Kalau aku jatuh pula. Karena buat Indra dan nyurangi gua mau. Lamin, sorry, kita enggak bisa berbuat. Mana? Ambil aja kertas kosong. Yang tidak pas nanti yang tiga masuk kan. Habis kan. Mangap. Mangap, makan. Enggak bisa nyopi enggak? Nih. Siap, bos. Panas banget Panas banget.